Hello guys, welcome back to my channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial pada kalian bagaimana cara membuat avatar yang sekarang lagi viral di Facebook. Sebelumnya pastikan dirimu sudah like, subscribe, dan komen ya videonya. Oke, langsung saja. Pertama kalian masuk dulu ke layar utama atau layar desktop handphone kalian ya teman-teman. Jadi kita masuk ke aplikasi Facebook ya teman-teman. Kita harus mempunyai aplikasi Facebook. Kita nggak bisa masuk di Facebook Live kan? Di Facebook Live tidak bisa. Kalau kita tidak mempunyai aplikasi Facebook, kita bisa mendownload di Play Store ya teman-teman. Oke, kita masuk ke aplikasi Facebook. Kita klik. Selanjutnya kalian pilih itu titik 3 ya di pojok kanan handphone kalian. Ya, kalian scroll ke bawah. Nah itu ada tulisan avatar ya teman-teman. Oke. Oke, kita kliklah tulisan avatar tersebut. Oke, nah ini dia tampilannya. Kalian pilih warna kulit yang Anda punya, yaitu kalau kulit saya yaitu sawo matang ya teman-teman. Hitam enggak, putih enggak juga. Oke, kita klik. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah ini dia. Nah kalian bisa memilih gaya rambut yang kamu sukai. Ada pendek, sedang, dan panjang. Karena rambut saya pendek, saya memilih bagian yang pendeknya ya teman-teman. Oke, saya rambut saja yang, nah ini aja ya teman-teman. Kita klik aja, maka akan muncul tampilannya. Kalau kalian mempunyai rambut sedang seperti ini, kalian juga pilih, juga bisa memilihnya. Di sini banyak macam rambutnya teman-teman. Kalau kalian perempuan, kalian bisa mengklik yang yaitu bagian yang panjangnya teman-teman. Nah di sini ada bagian rambutnya yang punya panjang. Oke, kalau sudah memilih rambut, selanjutnya itu warna rambut. Kalian pilih warna rambutnya yang bagaimana, yang mau yang hitam, yang kuning, atau yang merah. Kalau saya cukup yang hitam aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bentuk wajah. Jadi bentuk wajah kalian serupai aja, maunya yang oval, yang bulat, atau kalian gemuk juga ada di sini. Oke, nah saya yang ini aja ya teman-teman. Oke, tinggal kita klik. Nah selanjutnya yaitu komplikasi. Itu komplikasi ini biasanya apakah di wajah, bagian wajah kalian ada tai lalat atau apa gitu teman-teman. Oke, karena saya nggak ada tai lalat. Oke, selanjutnya yaitu garis-garis. Biasanya garis-garis yang ini biasanya yang memakai orang yang lebih tua ya teman-teman, yang sudah berumur. Saya mempunyai garis-garis wajah. Oke, selanjutnya yaitu mata. Nah bentuk mata kalian seperti apa? Yang sipit kah, yang bulat kah, atau yang sedang? Kalian tinggal pilih karena di sini banyak macam-macam mata. Oke, saya yang sedang, yang ini aja ya teman-teman, yang sedang. Oke, tinggal kita klik. Oke, selanjutnya yaitu warna mata kalian warna apa. Misalnya kalian mau warna mata merah atau biru atau kuning, sini cukup dan lengkap ya teman-teman. Kalian mau pilih mata yang warna apa, saya warna hitam aja. Itu make up. Nah biasanya make up di sini untuk perempuannya teman-teman. Kalau kalian mau make up juga silahkan, tinggal pilih aja. Oke, selanjutnya itu alis. Di sini alis juga banyak macam-macam varian yang bisa kalian pilih. Mau alis yang tipis, tebal, atau yang sedang juga ada di sini. Tinggal kalian pilih aja. Itu warna alisnya kalian juga mau apa? Mau hitam kah, hijau kah, merah atau biru? Tinggal kalian pilih juga ya teman-teman.
Nah, selanjutnya bindi, yaitu biasanya ini yang ada tai lalat di kayak India gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada kacamata. Kalau kalian suka kacamata, juga bisa ditambahkan kacamatanya ya, teman-teman, seperti gambar ini. Kalau kalian mempunyai kacamata, juga bisa memilihnya. Nah, saya belum kacamata. Enggak ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu hidung. Nah, di sini kalian mau hidung yang biasa. Ini saya mencoba hidung yang mancung aja ya, teman-teman. Oke, tinggal kita klik. Nah, selanjutnya yaitu mulut. Kalian mau mulut yang mau besar atau yang sedang atau yang kecil, tinggal kita pilih saja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu warna bibir. Warna bibirnya mau yang mana? Mau yang biasa saja, yang hitam, yang merah, atau yang pink. Tinggal kalian pilih aja ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu rambut pada wajah. Biasanya di sini ada jenggot. Kalian kalau yang punya jenggot, yang punya kumis juga ada di sini. Variasinya banyak-banyak ya, teman-teman. Lengkap pokoknya di sini. Oke, selanjutnya yaitu bentuk tubuh kalian. Mau bentuk tubuh yang kurus, yang sedang, yang gemuk, atau yang langsing seperti ini juga ada. Oke, kalau sudah, selanjutnya yaitu pakaian. Nah, di sini pakaian juga bervariasi. Mau pakaian olahraga, pakai kaos, pakai jaket, atau pakai yang mana? Aku di sini pakai jaket aja, teman-teman, celana pendek. Oke, ini nah teman-teman, banyak variasi pakaiannya. Oke, selanjutnya yaitu hiasan kepala. Nah, ini dia hiasan kepalanya. Kalian mau apa? Mau jilbab, pakai jilbab, atau pakai topi, kepeci, atau pakai gimana gitu kan. Oke, selanjutnya yaitu anting. Biasanya anting di sini yang memakai cewek ya, teman-teman. Kalau kalian cowok, kalau ingin anting, selanjutnya tekan selesai. Kalau kalian sudah edit, maka tekan selesai. Oke, maka dia akan memproses sendiri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tekanlah selanjutnya. Kalian juga bisa buat gambarnya di kolom komentar. Oke, kita tekan selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman, gambar avatar yang kita buat tadi. Nah, saya ini udah. Nah, ini saya memilih yang bagian yang ini aja ya, teman-teman. Nah, ini dia. Aku ingin yang gambarnya ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita bagikan ke beranda. Oke, tinggal kita klik bagian ke beranda ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita akan bagikan ke beranda pada Facebook kita. Oke, selanjutnya kita bisa memakai caption atau deskripsi gitu kan. Kita juga bisa. Ini saya menulis yaitu yang lagi viral. Oke, saya di sini mau tulis yaitu yang lagi viral, buruan coba juga ya avatarnya. Oke, saya sudah menulis captionnya atau deskripsinya. Selanjutnya kalau sudah, kita tinggal posting aja ya, teman-teman. Oke, sudah kita posting ya, teman-teman. Sudah kita posting, kita cek kembali di beranda handphone kita apakah sudah memang tersimpan. Oke, ini nah teman-teman, hasil dari pembuatan avatar yang kita buat tadi. Oke teman-teman, itulah hasil dari cara membuat avatar yang sekarang lagi viral di Facebook. Oke, itulah video yang dapat saya sampaikan.